akhirnya gue nge-vlog pakai kamera lagi cuy, sumpah. Di Benyamin Bambang kameranya. Kameranya. Baterainya, kan baterai kamera gue hilang nih. Terus di Benyamin Bambang. Dia baterainya ada banyak. Nanti gue pas sudah kelar libur baru beli baterai, soalnya sekarang lagi libur. Jadi enggak bisa kirim-kirim. Kita mau makan rapi dulu nih, gue udah pakai kemeja. Begini penampilan saya ya. Pakai kemeja, enggak tahu yang lain rapi apa enggak. Gua Bambang sama Akyong sih rapi ya. Soalnya ntar yang lainnya kalau nggak rapi kan konyol. Udah sangat rapi nih, gua masukin lagi baju gua. Tuh. Goks ya. Mau kalian deh, ini kita Christmas dinner gitu ceritanya ya. Kita tuh udah telat banget guys. Datangnya mulai. Dia emang ini caranya gini nih. Set. Tur ambil. Rokok biasa tuh. Tuh. Kita udah di hotelnya nih. Lihat deh tempat kita menunggu ya. Buat ngerokoknya, smoking, smoking areanya. Kan 2001 PT kita jadi nih. Kita udah emang udah harus meeting harus tempat kayak gini sih. PT jadi udah harus kayak gini-gini nih emang nih. Nah, toh halnya kesini nih, ini gua doang nih, kerang gua yang ini nih. Tapi anak-anak belum nih. Kita udah nyampe mejanya tadi. Kayak anjing di tengah-tengah banget. Kita nyampe ya, mejanya. Makanannya belum sorotan publik. Makanannya belum ada. Makanan enggak ada. Kayak apa ya? Kayak numpang. Enggak, emang kita tuh pesan makanannya tuh diantar. Enggak tahu Feli yang ngurus, ntar Feli. Atau yang kita ngambil. Masa kita enggak ngambil? Enggak, enggak. Buffet. Itu buffet, iya. Buffet. Feli yang ngurus. Buffet. Yang asli. Tapi kalau orang Indonesia kan buffet. Buset. Ya. Tapi gue lebih nyaman di sini. Lebih nyaman di sini. Iya, gue juga. Bawa makanan ke sinilah. Iya, betul. Gue duduk ini lebat. Ini lebih terasa private-nya enggak sih? Iya, makanya aturan sewanya ininya nih. Ini harus disewa. Tapi oh, ya ada ruangan rahasia. Nih, ini buat bakar cerutunya. Ini buat potong cerutunya, guys. Betul. Yang ini ruangan. Ini kita bakar satu lagi. Ini bentar. Gua tuh tahu ginian gara-gara sering nonton film ini, mafia. Gua cuma enggak tahu ininya doang. Si Pablo. Gua enggak tahu ini buat potong, ini buat bakar. Ini apanya ya? Gua tahu. Ya ini gua tahu. Ini gua enggak tahu ini semua gara-gara nonton Pablo Escobar. Lu nonton Pablo Escobar enggak? Enggak. Tapi lu tahu Pablo Escobar? Tahu. Bos mafia. Siapa yang tahu ini? Hah? Siapa yang enggak tahu? Ada. Pablo Escobar. Ada kali orang yang tahu. Itu Pablo Escobar durian enggak tahu. Lu harus nonton sih Pablo Escobar. Oke. Bagus banget sih. Gua takutnya ada laser nih gua gara-gara habis nonton Alice in Borderland. Kita tahu ketembak sama orang. Kita saling menjaga ya, kita saling menjaga ya. Kalau ada laser di pala kita warning ya. Gua akan jadi orang yang mengkhianati. Sumpah. Kita yang baru ngobrol kemarin. Mengkhianati harus mati. Ya, betul. Kita lebih bagus mati bertiga. Ya. Oke. Kita kasih yang lain hidup. Ya. Gak mau. Sumpah lu bukan yang mau berubah. Hah? Lu barusan ngomong lu harus berubah sifat lu kan? Ya. Jadi kenapa lu masih mau ngontot juga? Hah? Kenapa kalian dari tempat semahal ini kalian masih berantem sih? Ya, mau darah daging. Kenapa kalian masih berantem? Lu kita bertiga rapi nih. Kita bertiga kan rapi nih. Gua takutnya dibohongin sumpah. Gua takut mereka tiba-tiba boxer datang boxer, pakai kaos t-shirt. Takutnya dibohongin. Oh, mereka yang kaosan ini kan mereka tidur ya, atas. Jadi ini pakai jas enggak tuh? Jadi ini jangan nengok. Mereka udah di belakang kita, guys. Mereka udah di belakang kita, guys. Itu mereka tuh. Enggak tuh tutup mereka, guys. Tuh. Ya ampun si Jot pakai jas. Mereka enggak tahu ada kita, guys. Hahaha. Kita ngerokok dulu santuy. Tapi gua sengaja sih. Gua pengen terapi cuma masih ada unsur street dikit nih. Andi, dari mananya unsur street? Celana gua sama kaos kaki gua. Guys, kalau menurut gua celana gua nih kayak celana lu bagus sebenarnya, celana lu bagus. Gua suka celananya nih. Kayak eksekutif muda, golfer. Enggak, kalau golfer pasti pendek. Sumpah, weh gua ditelepon. Jadi sepatu gua itu tuh emang gua masih simpan di dalam rumah. Di luar rumah. Halo. Di mana? Di Ritz-Carlton. Iya. Kami di Ritz-Carlton. Nah ini kita di sini. Lah, kalian yang di PP? Iya. Ya, kita di Kuningan anjing. Hah? Lah, yang di Kuningan. Yang di mana sih sebenarnya? Bercanda kali. Ya goblok, bercanda mulu lu. Di PP kan tadi di Jawa. Soalnya di PP ada yang Kuningan deket kan? Gua pikir yang di Kuningan bangsat. Tapi kita masuk. Atas nama Felicia kan? Iya, Felicia. Iya, iya. Iya, kita iya, masuk kok. Felicia. Kita juga masuk. Loh, Woi. Ini siapa yang salah Felicia aja nih? Si Felbot sama lu enggak? Feli sama lu enggak? Oh, enggak, kan Feli enggak ikut. Oh, Feli enggak ikut. Feli enggak ikut. Hmm. Oh. Udah sini deh.
Ya, kita lagi ngerokok dulu bentar ya. Bentar ya. Ya, mati. Kita mau nyantai dulu. Tertipu. Anak bodoh, anak bodoh, anak bodoh. Iya. Dia pasti dia enggak tahu ada ruangan di sini. Enggak mungkin dong kita ke Kuningan. Ngapain? Udah jelasnya di sini. Iya. Udah terlanjur makan lagi lupa gue. Merry Christmas, guys. Merry Christmas, John. Baterai bilang dicolong baterainya. Pinjem punya dia, sumpah nih pinjem. Merry Christmas, Mang. Mang, Merry Christmas, Mang. Merry Christmas, Tel. Merry Christmas, Kyong. Okay. Selamat Natal ya. Makan dulu gua ya. Dah, mau makan. Enak kan, Kyong? Enak ya? Kita udah kelar makan, guys. Enggak sih, aku doang yang aku udah kelar makan. Makan nanas, kiwi, ya kayak makanan pada umumnya saja. Nothing special here. Saya juga makanannya menu makanan Padang kok bro. Ayam benar. Semua pada makan wagyu ya, wagyunya enak cuma terlalu amis karena medium tuh gua. Kalian tadi minta bumbunya kan? Iya tetap berasa amisnya tuh berasa tau. Kita habis ngomongin ini nih, mau buka bisnis baru rame-rame gini. Tuh. Ditunggu aja nanti 2021. Clue-nya kita yang pasti clue pertama, ini bisnis pertama kita yang pengen satu. Clue-nya pedes. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis kedua kita clue-nya jalanan. Yang ketiga, clue-nya air. Gua tahu apa tuh, sate taichan anjing pedes di jalan. Salah. Jualan air. Salah, lu sok tahu deh, Kyong. Salah. Pedes. Salah juga. Orang pedes bangsa. Pedes iya. Di jalanan, air. Udah pasti es krim. Sate taichan. Gimana ya? Aku drop. Salah. Orang tadi gua bilang kita lagi ngomongin bisnis, kenapa lu jadi tebak-tebakan bisnis? Karena kami juga enggak tahu. Enggak karena kita mau ngebelokin gitu loh. Biar kalian tergocek. Surprise aja. Oke, 2021. Kalau kalian follow Twitter gue udah tulis di Twitter gue nih ya. Something big is coming. 2021 something big is coming. Gue udah ngomong dari 2020 nih. Something big is coming 2021. Itu aja. Paling lama bulan apa? Desember. Desember bener 2021. Gue udah ngomong dari awal Desember. Dari awal Desember gue udah ngomong 2021 akan ada sesuatu yang besar, benar-benar besar. Ini mungkin ini hal terbesar di karir gue selama ini 2021. Lo tebak deh nanti apa deh? Oke, wes tau gue ya, gue penasaran. Iya. Yeah. Gue juga nggak tahu lah. Yang penting yang gede dulu aja. Yeah. Katanya beneran 2021 something big is coming, beneran gokil. Ini pertama kali selama gue hidup di vlog Christmas dinner. Gue nggak pernah Christmas dinner seumur hidup. Jadi ini pertama kali gue Christmas dinner. Soalnya dulu gue ya udah kalau abrok coba. Gue kalau Natal ya udah tahun-tahun sebelumnya tuh Natal aja gitu. Ini pertama kali Christmas dinner sama temen. Ya pokoknya pertama kali deh Christmas dinner. Gue nggak pernah seumur hidup. Wah, jadi kuda lu. Jadi, lu pernah kayak Christmas kekin ya kekin ya? Nih kau ya? Nih naya. Pernah gak Kyong Christmas dinner? Gak pernah ya? Gue juga. Lu Bang, selama hidup lu pernah Christmas dinner gak? Ini juga pertama kali. Oke, kita bertiga emang agak katro ya. Mahal. Nah, sebenarnya Christmas dinner gak harus mahal. Lebih tepatnya ya, dinner bersama teman-teman yang formal. Yang formal. Fancy. Yang direncanakan juga, bukan karena ulang tahun. Tapi sebenarnya kan Christmas dinner gak harus mahal, tapi gue yang Christmas dinner ini gak usah mahal, anggapnya ini murah nih ya. Gue juga gak pernah. Ini benar pertama kali, tanggal 25 gue makan. Itu pertama kali nih. Seumur hidup gue gak pernah. Gak pernah gue Christmas dinner. Sama temen gue ya. Sama keluarga pun gue juga gak pernah. Sama keluarga gue pernah. Iya sama keluarga makan malam. Waktu masih belum dikubur. Oh iya busa-busa bapak udah mati guys. Aduh segitu dah. Gue belum pernah juga sih. Sama dong bro, gak punya bapak. Lu masih punya bapak Kyung ya? No comment. Ya tapi kalau di rumah kayak dinner pada umumnya, misalnya tanggal 25 nih gue sama keluarga gue makan malam. Ya kayak hari-hari biasanya gitu kan.
yang sampai keluar? Enggak pernah. Ini pertama kalinya juga, guys. Gua biasa kayak malam nih pesan makan. Ya udah makan di rumah kayak makan malam tanggal 22 Desember sama teman-teman Jakarta. Kayak mau tukeran kamera enggak? Kenapa emang ya? Bagus kamera lu. Enak kali. Loh, lu nih ya. Lu tau enggak barang langka, barang semakin tua semakin mahal? Enggak peduli gua. Nyesel lu. Lihat 80 tahun lagi kamera gua. Enggak ada jadi bangkai. Boh, bangkai kah? Bangkai. Lu baterai udah enggak sadar udah hilang, ya? Ntar gua beliin, ntar gua beli. Lu nyebut bangke, bangke atau bangkai? Tergantung. Kalau barang bangkai. Kalau barang. Kalau nyebut sifat-sifat orang menyebalkan bangke. Oh, itu kata sifat bisa keubah dengan iya. Penyebutannya ya? Iya, kan? Benar enggak? Gak sebangke lu. Enggak, yang benar tuh bangkai. Yang benar tuh bangkai tetap. Lu bangkai. Mesti cek suhunya dulu. Wah, buka. Mana tuh? Oh, itu pistol. Ngeri banget. Ngeri banget. Pistol. Kalau lu keselak, ngomongnya apa? Iya. Keselak. Bisa ngomong. Tersedak. Lu semakin sering nongkrong kita, nanti bahasa Indonesia lu akan semakin bagus. Sumpah. Serius. Iya, oke. Jadi jangan lupa untuk pelanggan, menjadi pelanggan di YouTube kanal kita. Iya benar. Pelanggan. Kalau membership apa membership? Pelanggan. Kalau orang subscribe pelanggan. Pelanggan juga. Salah. Membership pelanggan, subscribe berlangganan. Iya. Jangan lupa berlangganan di channel kita. Betul. Dan jangan lupa juga menjadi pelanggan di channel kita. Betul. Apaan sih kameraku gelap banget. Udah deh, kita mau balik. Ntar nongkrong, tapi nggak tahu deh terjadi apa, nongkrong di mana, sama siapa, lalu apa, pada kira-kira kita nggak tahu deh. Intinya kita balik dulu lah. Iya, kita kembali dulu. Oke, okay. Wah sumpah ada penampakan, guys. Ada penampikun. Guys, kita mau nongkrong. Dadah.